Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, admin baru, admin 3 ini. Ini kali ini saya akan review senapan gejluk double power ini ya. Ini pakai topor Sanghyang. Oke, langsung saja yang mulai dari belakang ini. Terdapat karetan di sini dan ini popornya ini pakai popor Sanghyang coklat hitam ini, bahan dari kayu jati ini ya, jadi ini kuat, ini tahan kalau dibanting aja misalnya, tahan bantingnya pelan-pelan tapi gitu. Dan ini terdapat tali sadang ini bawaan ini ya, jadi udah tertempel di sini. Ini tarikannya pakai grendel karena sudah ciri khasnya ini ya, senapan gejluk klasik ini pakai grendel. Ini pakai tabung kuningan ini ya, OD25. Dan ini gejluknya ini di bawahnya ini, jadi kalau semisalnya pas buat berburu kayak ini ya, kan bisa digejlukin gini kalau nggak punya pompa. Ini sudah terdapat visir nih, kalau tidak punya ini bisa pakai ini visir, ini depan ini belakang, jadi tetap oke gitu. Ini kenapa kok ada telenya ini, karena ini sudah punyanya orang dan ini saya tes lapangan langsung gitu. Ini ada moncengnya, tadi tak kasihin ini HP pasang di sini, sudah dapat satu kawan buruannya. Ntar ada reviewnya pas waktu nembak tadi. Di sini di. Dok. Mana ini? Oh, tuh tadi ada. Mana tadi? Oh, di sana. Ada satu. Di sana itu kelihatan ya. Oke, mantap sekali kena kawan. Itu. Mantap sekali, bos. Ini ya, kita copot dari moncengnya. Ini senapannya. Nah, ini ya. Ini senapannya. Ini sudah pesanan dari bos Damas ini ya. Mintanya COD yang peluru cocoknya ini pakai BM. Ini dapatnya Sedono tuh. Yo. Ya itu ya dapatnya ini. Ya itu di bawah itu. Mantap sekali. Oke ya kawan, ini sudah terbukti ini. Jadi jangan ragu, soalnya ini sudah dipakai berburu langsung gitu. Ini senapannya itu gejluk double power ini pakai popor Sanghyang. Nah, ini ya. Mantap. Mantap. Pakai perbawaan. Jadi ini sudah di sini terdapat stiker nih, stempel. Cocoknya pakai barang udah match dan ini sudah pesanan orang juga. Gitu ini. Damas ini ya. Bos Damas. Ini bos Damas COD ini mintanya bayar di tempat gitu. Oke, gitu aja reviewnya ya. Oh, lupa sih. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 speed kawan. Jadi kalau mau di jarak yang sekitaran 50 meteran bisa lah pakai speed 1. Kalau mau di jarak 50 ke atas ya tinggal tambah ini speednya aja gitu. Ya, 2 speed bisa, 3 speed oke gitu. Kalau mau buat di game ya bisa ditarikan 4 sampai 5. Biar mantep jebol itu. Oke, gitu aja ya. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe
dan nyalakan loncengnya ya. Tak doain yang nonton video ini sampai habis diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan untuk mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja dilancarkan kerjanya gitu, dan tambah sukses. Oke ya, sudah cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam cedok.